tinggal di lantai 51 Keraton Plaza Indonesia. Aktivitas penyanyi Syahrini dan Reino Barak terekam. Sebelum kita lanjut, yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Dan jangan lupa mengaktifkan tanda lonceng di bawah, agar Anda tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami. Oke, kita lanjut. Baru-baru ini, Syahrini saudara Ais Syahrini ini merekam aktivitas suaminya yang sedang merakit puzzle 3 dimensi. Pujian datang dari Inces kepada Reino Barak yang hebat merakit banyak robot-robot itu. Kehebatan Reino Barak ditunjukkan melalui instastory Instagram Syahrini sendiri. Nah, untuk mengisi waktu luang di akhir pekan, selain suka bermain monopoli, Reino Barak juga senang merakit puzzle. Seolah paham dengan kesukaan sang suami, Syahrini mendukung sekali apa yang jadi kesenangan suaminya. Dilansir dari unggahan Instagram fanbase Syahrini dan Reino Barak, @sirp_official Minggu. Merepost dari instastory Syahrini di Instagram @princessyahrini, akun @sirp_official memperlihatkan aktivitas Inces dan Reino Barak kala itu. Hebat banget sih sayang, tutur Syahrini memuji Reino Barak. Syahrini tidak memperlihatkan wajah sang suami, hanya sekelibat saja dari sisi samping dilanjut fokus merekam robot yang sedang dirakit Pak RB. Wow, ini yang udah jadi yo, ucap Inces. Pelantun lagu sesuatu tersebut memang jarang membagikan aktivitasnya secara belak-belakan. Kini, ia lebih menutup diri dari media dan berhati-hati dalam bermain media sosial. Kondisi ini bikin fansnya menyoroti. Gue tungguin gak lanjut, dikasih lihat sekelebat aja muka Pak RB, ngakak papaya. Inces juga voice aja, yang penting mereka selalu bersama, sehat dan bahagia di rumah mereka yang mendekati Awan Manja lantai 51 Keraton, ya kan? Bakal betah aja nih ngendon di rumah, disayang mulu, tulis admin @sirp_official. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tinggalkan komentar di bawah. Tapi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu. Dan jangan lupa mengaktifkan tanda lonceng, agar Anda tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami. Terima kasih.